بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على أملك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد إخواني وأخواتي صدر صدركم صدر مسلمين يا قادم على الله سبحانه وتعالى Kita tahu bahwasanya perkara hutang piutang bukanlah perkara yang mudah. Namun kita lihat semakin hari semakin ke sini banyak orang yang bermudah-mudahan dalam berhutang. Dia berhutang bukanlah untuk memenuhi kebutuhannya. Terkadang seorang itu berhutang hanya untuk memenuhi nafsunya, memenuhi keinginannya ya untuk gaya hidup. Maka kali ini insya Allah kita akan membahas tentang lima hal, ya lima bahaya yang akan menimpa seseorang ya, ketika dia bermudah-mudahan dalam berhutang. Yang pertama, yang harus diketahui oleh seorang mukmin ketika dia ingin berhutang, bahwasanya ruh orang yang sedang berhutang, ya, ketika dia meninggal, ya, maka ruhnya akan terkatung-katung disebabkan oleh hutang. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu wa Alaihi Wasallam bersabda, "Nafsul mukmin mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu." jiwa seorang mukmin itu ya tergantung atau terkatung-katung disebabkan hutangnya sampai hutang tersebut dilunasi. Al-Imam As-Suyuti taala ketika menjelaskan makna terkatung-katung ya makna jiwa seorang mukmin itu tergantung sampai dilunasi hutangnya ya beliau berkata rahimahullah maksudnya adalah tertahan dari tempat kemuliaan yang disiapkan untuknya ya maka apabila seorang mukmin pada hakikatnya dia telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejatinya ketika dia meninggal dimasukkan ke kuburannya Allah telah mempersiapkan untuknya tempat kemuliaan namun disebabkan hutangnya belum dilunasi ya maka ruhnya tidak mendapatkan tempat tersebut ya maka ini e, bahaya pertama yang akan dirasakan oleh seorang yang bermudah-mudahan ketika berhutang kemudian e, bahaya yang kedua ya ketika seorang itu berhutang adalah bahwasanya dosa hutang tersebut tidak bisa digugurkan ya walaupun dengan uh, keutamaan mati syahid ya kita tahu bahwasanya pahala yang Allah siapkan untuk orang yang mati dalam keadaan syahid mati dalam peperangan melawan orang-orang kufar pahalanya besar yang Allah siapkan akan tetapi pahala yang besar tersebut ya amalan besar tersebut tidak bisa menggugurkan dosa dosa hutang dalam sebuah hadis, ya, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW pernah bertanya kepada beliau alaihissalatu Beliau berkata, "Ya Rasulullah, in qutiltu fi sabilillah yukaffiru anni Ya Rasulullah, apakah ketika aku terbunuh di medan perang, ketika aku terbunuh di jalan Allah Subhanahu wa taala, yukaffaru anni ya Apakah dosa-dosaku kesalahan-kesalahanku akan digugurkan? Maka mendengar hal tersebut Rasulullah SAW bersabda, Na'am, iya semua dosa-dosa tersebut, ya semua dosa-dosa yang telah engkau lakukan itu akan digugurkan. In kutil tafisabilillahi wa Ya, kalau engkau terbunuh di jalan Allah dan engkau sabar, muhtasibun, ya mengharapkan pahala pada Allah Subhanahu Wa Taala." maka terkala mendengar hal tersebut ya sahabat tadi ya mengulang pertanyaannya maka rasulullah saw kembali mengulang jawabannya dan beliau berkata iladain ya kecuali hutang faina jibril kauladi zalik karena jibril telah menyampaikan hal tersebut kepadaku ya lihat bagaimana uh, besarnya pahala syahid menghapuskan semua dosa akan tapi ada pengecualian yang dikatakan oleh Rasulullah SAW yaitu masalah hutang. Ya hutang tidak bisa digugurkan dengan pahala pahala syahidnya dengan amalan syahidnya. Dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda yugfarul syahid kullu zambin ila dain dimaafkan diampuni semua dosa-dosa orang-orang yang meninggal dalam keadaan syahid ila dain ya kecuali dosa ya kecuali hutangnya ya tidak digugurkan. Kemudian bahaya yang ketiga, orang yang mudah berhutang, ya, dia akan mudah jatuh kepada kezaliman. Kita melihat di zaman sekarang, ya, susahnya seorang yang e, dihutangi itu untuk ditagih. Susahnya seorang untuk menagih hutang yang dimiliki oleh orang lain. Ya. Padahal uang tersebut ada, e, misalkan si B berhutang kepada si A. Ya ketika si A menagih kepada si B, ya susah minta ampun. Ya bahkan eh, dikatakan zaman sekarang itu yang berhutang lebih galak daripada yang punya uang. Maka hati ya bagi, eh, bagi anda yang berhutang, bahwasanya hal tersebut ya merupakan kezaliman. Ketika seorang sudah punya uang untuk melunasi hutangnya hendaklah dia segera melunasinya. Kalau tidak dia akan jatuh kepada kezaliman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wassalam bersabda matlul ghani zulmun ya menunda-nunda bayar hutang itu adalah sebuah kezaliman dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda di hadis yang lainnya ittaqul zulma ya hati-hati kalian dengan kezaliman ya bertakwalah kalian agar jangan sampai kalian menzalimi fa inna zulma zulmatun qiyamah karena kezaliman yang kalian lakukan di dunia ini akan menjadi kegelapan nanti di hari kiamat. Ya. Maka Ya orang yang mudah berhutang ya, susah untuk ditagih maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang, yang zalim Kemudian bahaya yang keempat ketika kita bermudah-mudahan untuk berhutang dan tidak mau melunasinya, ya Allah subhanahu wa taala akan mencapnya sebagai pencuri. Dalam sebuah hadis Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda ayuma siapapun orangnya kalau dia berhutang dan dia telah bersungguh-sungguh dalam hatinya meniatkan tidak akan membayar hutang tersebut Ya maka dia akan bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala dalam statusnya sebagai sebagai pencuri. Kemudian ya diantara bahaya seorang itu berhutang dan tidak mau melunasinya adalah bisa membuat dia jatuh ke dalam e, nama kemunafikan ya kemunafikan dia bisa dicap sebagai seorang yang yang munafik karena ketika ditagih dia berkata dia tidak punya uang ya padahal dia punya uang yang bisa dia gunakan untuk membayar hutang namun dia menunda-nunda bayar hutang dia bilang dia tidak punya uang begitu juga dia ketika berjanji ingin membayar hutang namun, ya, ketika jatuh hari, ya, jatuh temponya, padahal dia punya duit, ya, dia mengingkari di janjinya. Bohong, ya, mengingkari janji itu adalah tanda-tanda orang yang munafik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ayatul munafik 3 Ada tiga tanda orang-orang munafik. Ya, idza haddatsa kadzaba ketika dia berbicara dia berdusta wa idza wa'ada akhlafa dan ketika dia berjanji dia mengingkarinya wa idza dan ketika dia diberi amanah dia berkhianat ya maka ya e, lima hal tersebut ya di antara bahaya-bahaya seorang tatkala dia mudahan dalam berhutang ya dan dia tidak mau membayarnya ya ketika seorang bermudah-mudahan dalam berhutang dia bisa jatuh dalam lima bahaya ini dia bisa jatuh kepada kezaliman dia bisa menjadi orang yang munafik ya dia uh, dosa hutang ya bahaya hutang itu tidak bisa diampuni dosanya ya walaupun dia mati dalam keadaan keadaan syahid ya banyak dan banyak hal-hal lain yang uh, bahaya bahaya lain ketika seorang itu bermudah-mudahan berhutang dan tidak membayar hutang hutang tersebut maka oleh karenanya Janganlah kita bermudah-mudahan dalam berhutang. Ya, kalau seandainya kita pun ingin berhutang, maka berhutanglah tatkala kita benar-benar membutuhkannya. Dan memperbanyak doa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya diantaranya uh, doa Allahumma kfina bihalalika an wa amman siwak. Ya semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari bahayanya hutang. Ya yeah, dan membantu uh, kita ketika tatkala kita berhutang, Allah Subhanahu Wa Taala membantu kita untuk melunasinya wallahu taala a'la wa a'lam sallallahu ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam alaikum warahmatullahi wabarakatuh